僕のあの背中に見えるのが、スタジアム試合会場になります。そして、またあちらの方に、カメラをぐるっと回してもらうと、まあ、スタジアムに隣接されている、トレーニング会場になって、今日はあのピッチ A の方で、これから、マッチで2日前の、トレーニングが行われます。冒頭15分が、公開ということなので、まずしっかりコンディションの分を見極めて見ていきたいですし、また、トレーニング後には、選手数名に、インタビューしっかり話を聞いていきたいと思います。とにかく暑いので、選手がどんな表情をしているかもしっかりチェックしていきたいと思います。It's a new Santara where legends are born. To the roar of the stadium, hearts are sworn. Meski menjadi stadion yang dibangun oleh Presiden pertama Indonesia, Insinyur Soekarno, namun kemegahan GBK masih menjadi salah satu daya tarik tersendiri, khususnya oleh calon lawan yang akan dihadapi oleh Indonesia. Banyak yang merasa kagum dengan kemegahan serta atmosfer di dalamnya. Salah satunya, ya, negeri sejuta wibu, Jepang ini. Jepang sendiri saat ini menjadi tim terbaik di Asia, dan pengalamannya bermain di pentas dunia membuat mereka di atas kertas lebih diunggulkan jelang menghadapi Indonesia. Sementara di sisi lain, meski Indonesia berada di peringkat 130 dunia saat ini, namun dari segi kedalaman skuad kita sebenarnya nggak kalah jauh-jauh amat kok. Banyak yang menilai kalau laga Indonesia versus Jepang besok bakal menjadi salah satu momen paling bersejarah. Tak hanya itu saja, puluhan ribu fans yang akan hadir secara langsung di GBK akan menjadi momen yang tak bakal dilupakan oleh Takefusa Kubo dan kawan-kawan. Timnas Indonesia akan bertemu Timnas Jepang di partai kelima kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia, putaran ketiga Grup C. Pertandingan Indonesia dan Jepang itu digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno pada Jumat malam, 15 November 2024 pukul 19 waktu Indonesia Barat. Pada pertandingan ini, meski bermain kandang, Indonesia berstatus underdog saat menghadapi Jepang. Hal ini seiring Indonesia harus akui kalah kualitas di atas kertas. Dan hal ini juga ditunjukkan dari Jepang yang memimpin grup C dengan 10 poin dari 4 laga. Jepang 3 kali menang, sekali imbang dan belum kalah. Tak hanya itu, Jepang juga telah meraih 15 gol dan baru sekali kebobolan. Sementara itu, Indonesia masih tanpa kemenangan. Timnas Indonesia baru kumpulkan 3 poin hasil 3 kali imbang dan sekali kalah. Selain itu, Timnas Indonesia mencetak 4 gol dan kebobolan 5. Di sisi lain, perbedaan yang signifikan antara Indonesia dan Jepang yakni market value atau nilai pasar skuad timnya. Berdasarkan Transfermarkt, market value Timnas Indonesia kini berada di angka 547,09 miliar. Angka ini adalah nilai total dari market value para pemainnya, sedangkan market value Timnas Jepang mencapai 5,02 triliun. Di antara pemain-pemain Timnas Indonesia, Mats Hilgers merupakan pemilik market value tertinggi. Namun back 20 sayangnya harus absen akibat cedera itu mencatat market value 173,82 miliar. Kemudian ada Kevin Dix, back FC Copenhagen, memiliki market value 69,53 miliar. Di sisi Jepang, Takefusa Kubo menempati posisi teratas dari market value. Winger yang bermain untuk Real Sociedad di Spanyol itu memiliki market value 869,09 miliar. Sementara itu, laga Indonesia versus Jepang yang akan berlangsung Jumat malam itu sendiri diyakini bakal berjalan seru dan menegangkan. Apalagi seperti kita tahu semua, kalau pertandingan yang akan berlangsung di GBK ini akan disaksikan setidaknya 70 ribu pasang mata secara langsung. Dan jelang pertandingan dimulai,
Salah satu media Jepang tampak kagum dengan kemegahan Stadion Gelora Bung Karno. Padahal bisa dibilang itu adalah stadion tua yang dibangun era presiden pertama Indonesia. Tapi masih berdiri kokoh dan sangat megah. FYI aja nih, pembangunan SUGBK dimulai pada 8 Februari 1960, menyusul terpilihnya Indonesia sebagai tuan rumah Asian Games 1962. SUGBK memiliki desain memukau dengan atap melingkar atau temu gelang. Atap SUGBK juga tidak memakai penyangga di tengah. Penyangga atap seluruhnya berada di tepi mengelilingi bangunan stadion. Bahkan GBK sempat dinobatkan sebagai stadion terfavorit oleh Asian Football Confederation dalam voting bertajuk Stadion Termegah di Asia Tenggara pada 2020 lalu. Maka gak heran kalau banyak calon lawan timnas merasa kagum dengan kemegahan dan kemagisan Stadion Gelora Bung Karno tersebut. Akan jadi pertandingan bersejarah bagi kedua tim. Laga Indonesia versus Jepang sendiri bakal menjadi pertandingan bersejarah sekaligus terbesar di Asia tahun ini. Karena seperti kita tahu, kalau kedua tim sama-sama diperkuat sejumlah pemain top yang bermain di Liga Eropa. Khususnya Indonesia, jika berhasil menang melawan Jepang, ini akan menjadi sejarah yang sulit dilupakan. Karena perbedaan peringkat yang mencolok, Timnas Indonesia bakal mendapatkan tambahan poin yang sangat besar jika menang lawan Jepang. Sebaliknya, jika kalah, Jepang dapat pengurangan poin sangat banyak. Indonesia akan mendapatkan tambahan 22,07 poin jika menang, berapapun skornya lawan Jepang. Sedangkan jika kalah, Jepang dapat pengurangan 22,07 poin. Nah, dengan tambahan poin tersebut, tim racikan Sintayong akan mengumpulkan 1140,94 poin. Tanpa menghitung hasil yang didapat negara lain, Indonesia akan naik 5 tingkat menuju ke posisi 125. Selain itu, Indonesia juga bakal mendapatkan tambahan poin yang cukup banyak jika imbang melawan Jepang. Rizky Ridho dan kolega bakal mendapatkan 15,82 poin, sedangkan bagi Jepang, hasil imbang membuat mereka harus dikurangi 9,57 poin. Jika laga melawan Jepang berakhir dengan skor imbang, maka poin Indonesia di ranking FIFA akan menjadi 1134,69. Indonesia bakal naik tingkat dengan tambahan poin tersebut. Indonesia tanpa menghitung hasil dari negara lain akan berada di peringkat ke-125. Indonesia ada di bawah Estonia yang punya 1145,52 poin. Media Jepang soroti pemain baru Indonesia. Media lokal Jepang Hochi memberikan perhatian khusus terhadap kehadiran Kevin Dix di Timnas Indonesia. Menurut media tersebut, pemain berusia 28 tahun itu berpotensi menyulitkan Timnas Jepang. Lebih jauh, media Jepang tersebut memuji Kevin Dix sebagai salah satu di antara para pemain berbakat yang dimiliki skuad Garuda. Bek berdarah Indonesia Belanda itu memang punya segudang pengalaman bermain di kompetisi Eropa. Kevin Dix juga sudah mencicipi kerasnya persaingan di Liga Champions. Sejauh ini Dix mengepak 17 penampilan di Liga Champions atau 1.224 menit bermain. Dari jumlah tersebut 14 laga diantaranya tercatat saat berbaju FC Copenhagen. Sisanya ketika masih memperkuat Feyenoord pada musim 2017-2018. Timnas Indonesia giat menambah pemain naturalisasi ke dalam timnya. Dix merupakan pemain berbakat yang pernah bermain untuk klub bergengsi Belanda, Feyenoord, dan Copenhagen di Liga Champions Eropa, katanya. Musim ini, dia telah mencetak 7 gol dalam 25 pertandingan resmi untuk Copenhagen, mencetak gol seperti seorang striker. Musim ini, semua golnya berasal dari penalti, menonjolkan keahliannya. Namun pada musim-musim sebelumnya, ia juga menunjukkan kekuatannya dalam menyundul bola mati seperti tendangan sudut, sambungnya. With
atmosfer magis GBK yang dirindukan. Jika kita perhatikan, Indonesia, Jepang, dan Korea adalah negara yang memiliki fans paling fanatik di Asia. Bahkan khusus Indonesia dan Korea, keduanya pernah memecahkan rekor jumlah penonton di Asia. Dan saat ini, rekornya masih dipegang oleh Indonesia saat melawan Australia beberapa waktu yang lalu. Kini pada bulan ini, ketiga fans fanatik tersebut akan berkumpul dalam satu stadion yang sama, yakni Stadion GBK. Nantinya fans Indonesia dan Korea akan bersatu, sementara fans Jepang akan sendiri mendukung tim kebanggaan mereka. Tentu sebuah momen yang sangat langka, karena bisa-bisanya pertandingan antara kedua tim dihadiri oleh tiga fans yang berbeda. Bahkan nih, menurut sejumlah laporan, kalau salah satu kelompok supporter timnas Indonesia, La Grande Indonesia, bakal menampilkan koreografi saat laga menghadapi Jepang di putaran kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Jelas ini akan menambah daya magis di dalam Stadion GBK Jumat malam nanti. Duh, makin gak sabar nih melihatnya. Dan jadi itulah saat kemegahan GBK mendapatkan banyak sorotan dunia. Bahkan Jepang yang kita kenal sebagai negara modern mengakui kalau Stadion GBK adalah salah satu stadion paling megah di Asia. Halo, izin iklan sebentar ya guys. Jadikan ruangmu bernuansa timnas. Temukan beragam poster dinding, sepak bola dan timnas dengan desain menawan, kualitas premium dan harga yang tidak akan menguras kantong. Segera klik link Shopee di deskripsi video ini dan dukung timnas dengan sepenuh hati. Mulai dari dinding rumahmu.